Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khodam adalah gambaran umum dari hubungan manusia dengan jin. Seseorang yang memiliki khodam dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi dengan jin. Di Indonesia, fenomena khodam masih banyak dipercaya dan diterapkan untuk berbagai kepentingan duniawi. Khodam adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa dan dikenal sebagai penjaga bagi manusia. Beberapa khodam memiliki energi yang sangat kuat dan mampu menjadi wasilah pelindung serta membantu manusia dalam berbagai hal. Lantas, khodam apa saja yang dianggap paling kuat di dunia gaib? Inilah 5 khodam yang terkuat di dunia gaib versi Kutansi. Satu, khodam harimau. Khodam harimau dikenal sebagai salah satu khodam paling kuat dan tangguh dalam dunia spiritual. Mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan energi yang sangat kuat. Khodam harimau dapat menjadi wasilah perlindungan dan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari, serta membantu dalam memperkuat energi fisik dalam diri manusia. Dua, khodam serigala. Khodam serigala merupakan khodam yang dikenal memiliki kekuatan dan energi yang sangat kuat. Mereka dapat membantu dalam mengatasi masalah kehidupan dan menambah kekuatan mental dalam menjalani hidup. Khodam serigala juga dikenal sebagai khodam yang sangat setia dan tangguh. Tiga, khodam macan. Khodam macan dikenal sebagai khodam yang sangat kuat dan berenergi tinggi. Khodam macan juga dikenal sebagai khodam yang sangat setia dan bisa diandalkan. Empat, khodam ular. Khodam ular dikenal sebagai khodam yang memiliki kekuatan dan energi yang sangat kuat. Mereka dapat membantu dalam memperkuat energi manusia dan siap menjadi pelindung bagi tuannya. Khodam ular juga dikenal sebagai khodam yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap energi. 5. Khodam naga. Khodam naga dikenal sebagai khodam yang sangat kuat dan tangguh. Mereka dapat membantu dalam memperkuat energi dalam diri manusia dan memberikan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Khodam naga juga dikenal sebagai khodam yang memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap energi dan sangat setia terhadap manusia. Itulah 5 khodam paling kuat dalam dunia spiritual. Meski memiliki energi yang kuat, namun khodam
Kodam tidak dapat dipanggil sembarangan. Membutuhkan pemanggilan yang benar serta perlindungan dari orang yang ahli dalam hal tersebut. Jangan pernah mencoba memanggil Kodam karena membutuhkan teknik yang benar dalam pemanggilan. Dan jangan pernah mencoba memanggil Kodam tanpa pemahaman yang cukup dan bimbingan yang benar.